Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan testimoni bagaimana manfaat daun kelor untuk antioksidannya ya. Kita akan coba, kita akan buktikan ini adalah betadin. Nah, betadin ini adalah antiseptik. Racun. Ya, antiseptik dan ini sangat mengandung racun. Jadi kita akan lihat. Dan mie itu sendiri kan punya ada kimia, bahan kimia ya. Nah, ini kita lihat. Kita akan campurkan mie. Ya, kita masukkan mie ini. Kita masukkan dalam. Dia akan berubah berwarna hitam. Ya. Bentar. Nah, tangkap. Ya. Sebentar. Ya sudah tahu kelihatan. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini tangkap. Warnanya jadi hitam. Karena ini kimianya. Ya, ini kimianya. Oke. Nah. Ini hitam dia. Nah, oke. Minyak dia minyak berubah warna hitam. Ini ya. Betul. Ya, warna hitam ya. Sudah. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat. Mampukah wes antioksidan yang ada di dalam? Enggak usah banyak-banyak, cukup. Daun kelor ini mampu menyerap racun apa enggak? Kita buktikan Bapak Ibu ya. Kita buktikan. Oke. Nah, sekarang kita aduk. Ya. Nah. Ya. Cuma. Ini kita buktikan. Ya. Nah, ini sudah mulai berubah Bapak Ibu ya. Sudah mulai berubah warnanya. Nah, ini. Oke, nah ini sudah berubah ya. Nah, ya, warnanya sudah berubah ya. Karena dia mampu menyerap racun. Jadi Bapak ya, Ibu, ya, kalau misalkan sakit atau apa, moringa aja atau kelor aja obatnya ya. Karena benar-benar mampu menyerap racun. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu ya. Nah, ini warnanya. Ini warnanya. Tadi warnanya hitam, tapi sekarang warnanya benar-benar kembali seperti semula. Tapi bersih. Ini kimianya, ini sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada. Sudah diserap. Ini racunnya sudah diserap ya. Oke. Nih Bapak Ibu ya. Nih. Ya. Mantap. Oke ya. Yes. Nah, oke. Luar biasa. Jos, kelor. Ingat,